Buta tu menangis dan sekali dengan apakah sekali menangis. Assalamualaikum semua, hari ini bersama Nur dan Ina dalam rancangan Haya Haj. Dan sekarang masuk ke musim haji kan. Tapi yang paling Nur tertarik buku. Bukan ada masalah buku tapi apa kisah? Ayah kita dah duduk buku saja. Kalau buku ni dia punya ibadah tu akan dilakukan pada 9 Zulhijjah. Ada certain waktu lah kiranya sepanjang waktu. Dan dia akan stop dekat Arafah. Dia akan buat ibadah apa-apa saja ibadah kat situ. Dan juga dia akan dengar khutbah. Ibadah wukuf ni antara ibadah yang masa haji ni ibadah utama. Wukuf ni ada peristiwanya tersendiri kau nak. Wukuf ni yang mana? Wukuf wadak. Wadak ni maksudnya terakhir lah. Satu hari tu Nabi dia datanglah menaiki unta nak bagi khutbah lah dekat umat Islam. Ramai sangat kumpul dalam tu. Dalam khutbah tu Nabi pesan ada 10 nasihat. Cakap larangan untuk membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Kewajipan meninggalkan tradisi jahiliyah. Waspada dengan gangguan syaitan dan kewajipan untuk kita jaga agama kita. Mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya. Memuliakan wanita. Berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Kena taat kepada pemimpin. Berbuat baik kepada hamba-Nya. Maksudnya adalah bersaudara antara satu sama lain. Kewajipan menyampaikan khutbah kepada orang lain. Maksudnya khutbah yang Nabi dah sampaikan ni sampaikan juga kepada orang lain. Nabi pun cakap lah, dia dah habis bagi khutbah ni. Maksudnya Islam ni dah sempurna. Ayatnya macam ni dalam surah Al-Ma'idah 1 Wahyu ayat 3 katanya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah ku cukupkan nikmatku kepada kamu dan telah ku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Islam tu dah lengkap. Kalau sebelum ni ada certainty apa semua, sekarang dah lengkap. Mereka semua berpenuh keadaan alhamdulillah, rasa syukur, rasa nikmat. Tapi tiba-tiba unta yang dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tu, dia menitiskan air mata. Apakah tengoklah kepada unta tadi, apakah unta juga menitiskan air mata? Lepas tu Umar hairan, kenapa unta tu menangis dan sekali dengan apakah sekali menangis? Allah kamu cakap, ni kan wahyu terakhir. Bila dah wahyu terakhir, maksudnya tak adalah wahyu lagi. Atau erti kata nama lain, Nabi Muhammad akan meninggalkan kita semua. Saya nak apa kabar kata macam tu, semua sedih. Turut rasa kedekatan lah di hati. Kita boleh ambil pengajaran daripada kat sini. Itu kita kena betul-betul amalkan nasihat yang Nabi beri ni. Try apply sampai hari ni. Sepanjang di wukuf tu, kita digalakkan untuk berdoa banyak-banyak. Sepanjang nak beribadah kat sana, apa saja yang kita nak, kita doakan kat sana. Sebab ada satu hadis ni, dia cakap enak. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Okay, maksudnya siapa yang ada di sana boleh terus berdoa dalam Arafah tu. Dan juga, siapa-siapa yang ada kat Malaysia boleh juga sama-sama untuk berdoa pada waktu tersebut. Jadi, apa doa anda? Komen di bawah.